Kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat aplikasi daun seperti ini. Saya akan menggunakan panduan dari buku modul yang saya tulis, yaitu seperti ini polanya. Oke, kita mulai. Pertama, kita membuat slip knot. Oke, setelah itu kita buat 12 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Setelah itu kita buat single crochet pada lubang yang kedua. Kita single crochet. Oke. Lalu di lubang sebelahnya kita akan membuat radiesi atau half double crochet. Lalu pada lubang selanjutnya kita akan membuat double crochet atau DC sebanyak 6 kali. Untuk yang pertama, di lubang pertama kita akan membuatnya tidak terlalu tinggi. Double crochet pertama. Satu. Oke. Dua. Tiga, empat, lima, dan enam. Yang keenam kita buat tidak terlalu tinggi. Lalu di lubang sebelahnya kita akan membuat half double crochet atau HDC. Lubang sebelahnya lagi kita buat single crochet atau SC. Dan pada lubang terakhir kita membuat slip stitch. Lalu kita lanjutkan dengan membuat sisi di sebelahnya, yaitu single crochet atau SC, lalu half double crochet atau HDC. Lalu kita membuat 6 double crochet atau DC. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, double crochet. Lubang selanjutnya yaitu kita buat HDC atau half double crochet lagi. Satu half double crochet, lalu sebelahnya satu single crochet. Lalu kita akan membuat tulang daun, yaitu dengan slip stitch. Yang terakhir kita slip stitch dulu di yang pertama tadi kita buat, kita slip stitch. Lalu kita akan buat tulang daun, kita memutar. Dan nantinya posisi benang ada di bawah.
Kita buat slip stitch dengan posisi benang di bawah. Kita buat hingga ujung, itu di lubang-lubang yang di tengah. Oke, kita lakukan sampai di ujung. Ini untuk aksen tulang daun dan juga berguna untuk membuat daun lebih kaku. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir kita lakukan di tengah-tengah yang tadi kita membuat slip stitch. Kita slip stitch. Lalu sisa benang yang kecil yang pertama kita masukkan ke dalam lubang untuk mengunci. Oke, lalu kita simpul satu kali. Oke, tinggal kita rapikan. Oke, daun sudah siap kita pakai. Terima kasih.